Saudara, 70% daripada keseluruhan 16 hektar kebakaran hutan di Jalan Tanjung Kupang, Kampung Pekanjang, Gelang Patah, Johor sudah berjaya dikawal. Menurut Komander Operasi Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor, Muhammad Faizul Selamat, setakat ini pihaknya berjaya membina parit dan benteng sepanjang kira-kira 3 km bagi menghalang kebakaran terus merebak. Setakat hari ini, keseluruhan anggota dan delegasi lah lebih kurang 140 anggota. Aset kita ada kita punya kekuatan tanker kita ada 6 sekarang ni. Ada juga di satu jenis LFRT untuk kita membuat attacking pemadaman jika ada spot-spot baru. Kita ada pakai 5 jenis pam lah. Sekarang ni ada bantuan daripada Jabatan Saliran juga. Excavator kita ada 8. Sehingga semalam ada 8. Mungkin hari ini bertambah untuk kita bantu membuat kerja-kerja menggali parit lah. Sejak Rabu lalu, seramai 140 anggota pelbagai agensi terlibat dalam operasi memadam kebakaran hutan. Tegas Muhammad Faizul, pihaknya sentiasa peka dan segera bertindak bagi mengelak kebakaran menjejaskan kawasan penduduk setempat.